Kamu yang punya pikiran negatif terus ya ke aku ya. Tadi kan kamu pingsan. Ya aku bawa aja ke mobil. Ya kali aku tinggalin kamu di jalanan. Udah, aku mau pulang. Mas, ojek ya. Sop. Ayo jalan. Kok biasanya turun kabut begini? Cari Nisa ya? Iya, Bu. Iya, soalnya tadi kan Nisa sebenarnya tuh bareng aku. Oh ya? Tapi dia pergi gitu aja. Keterlaluan banget sih anak itu. Nisanya ada, Bu? Ada. Bu. Buat Ibu. Buat Ibu. Iya. Ya udah, kamu tunggu dulu di sini sebentar. Ibu panggil Nisa untuk nemuin kamu ya. Oke. Nisa, kamu temuin Isal sebentar aja, apa salahnya sih? Aku nggak mau, Bu. Aku udah nikah sama Mas Arif. Isal bukan murim aku, Bu. Ayo cepet. Bu, Nisa, aku nggak mau. Ayo. Kamu sebentar. Bu, aku nggak mau. Dengerin. Enggak.
makan, ayo. Gak berani? Oke, ini gak akan aku lanjutin bukan karena aku takut. Tapi gak penting ngadepin orang kayak kamu. Ya iyalah. Kita tuh gak akan sebanding. Lu apa? Hah? Cuma supir Andong. Sedangkan gua pengusaha kaya. Eh, yang gua tahu dari dulu, lu tuh memang miskin. Lu gak cocok sama Nisa. Gak akan pernah cocok. Itu sepertinya arumku mengubah bocor yang aku ambil. Udah. Kamu mau semuanya dari mati. Ya udah, kita masuk sekarang ya. Udah, berhenti. Ayo kita masuk sekarang. Udah. Isa, ibu minta maaf ya. Untung kau segera datang sini. Kayaknya aku memang harus sini, Ki. Oh iya, Ki. Aku mau tanya, Ki. Ini, Ki. Ini koin emas dari Arif. Dia kan orang miskin. Andongnya aja udah sial. Gak mungkin kan, Arif numpang lagi. Kok dia bisa punya ini? Koin ini bau arwah. Jangan-jangan akibat jimat yang kau selipkan pada andong dia. Kok bisa nih? Iya, jimat itu untuk membuat manusia enggan untuk menaiki andong dia. Tapi jimat itu mampu untuk menarik arwah untuk naik andong dia. Dan dia memberikan upah emas-emas itu sebagai imbalannya. Gawat kok kayak gitu. Lama-lama dia bisa kaya dong. Tapi gak apa-apa. Gak apa-apa, Ki. Bagus ini. Aku bisa manfaatin dia. Sebanyak itu. Duit dari mana itu?
Woi, kalau diomongin tuh jangan pura-pura nggak dengar. Kalau banyak duit tuh bayar utang-utangnya. Nih ya.